program-program syuting saya lagi terkendu karena lagi masa ini juga, maksudnya lagi dua kali program. Semoga-moga setelah lebaran ada program lagi yang lebih. Berarti bisa dibilang sekarang aktif di YouTube dan kegiatan sosial. Karena boleh update sedikit buat kisah Semarang kita sekarang. Kan terakhir update-an yang aku tahu nih sempat dekat sama seseorang di Surabaya. Hubungannya masih baik, cuma karena long distance relationship jadi membuat saya jadi lebih agak susah untuk kontak ya. Kalau boleh jujur ya hubungannya masih baik, tapi lebih ke arah kayak apa ya? Ya mungkin karena susah kontaknya kali ya, tapi tetap baik. Sempat dapat kabar juga akan menikah dalam waktu dekat, benar nggak sih? Belum menikah pada waktu dekat itu masih jauh sih. Tapi tetap hubungannya intens banget nih aku sama dia untuk kedepannya gimana. Cuma kan karena memang di Surabaya atau Jakarta, kadang kendalanya WhatsApp tuh kadang kan bacanya lama dan segala macam. Itu yang membuat kendala sebenarnya. Tapi LDR sendiri jadi masalah nggak sih dokter? Tipe yang kuat nggak sih ngejalanin LDR? LDR jujur. Buat masalah juga sih buat aku sebenarnya kita nggak bisa pergi malam minggu sama dia gitu kan, paling juga cuma video call kelar tidur masing-masing. Apalagi jam tidur aku kan kalau lagi syuting baliknya jam 7 pagi, syuting lagi jam 1 siang, ada membuat aku jadi kayak punya waktu untuk pacaran. Tapi kalau apa yang bikin dirimu sampai sekarang mau menjalani itu kan bisa dibilang LDR ada yang kendala, kenapa masih mau menjalani? Kebetulan dapatnya mungkin sama LDR, kebetulan dong. Kalau misalnya dia nggak LDR, bonus. Kalau dia lokasi dekat di aku, justru malah aku happy sebenarnya. Tapi nyamperin juga nggak sih ke sana bang? Ini pertama kalinya aku menjalani LDR. Agak berat sih gitu. Cuma ya untung hubungan aku masih baik sih. Tapi menyempatkan waktu juga nggak sih ke Surabaya gitu di sela-sela sibuk? Belum sempat, makanya dalam pikiran aku kapan ya gue ke Surabaya lagi ya, soalnya jadwal aku untuk syuting kan dadakan juga, dari syuting talk show dan segala macem, itu membuat aku jadi kayak aduh gue belum bisa kerja ini, even mau liburan ke Bali aja aku mikir-mikir wah bisa ke Bali nggak ya, lockdown nggak ya, jadi udah berapa lama sih gimana? Sekitar setahun sebenarnya, cuma kan baru aku publish baru bulan-bulan kemarin kan. Terakhir ketemu apa? Terakhir ketemu di bulan sekarang lah, ini bulan Maret ya, Februari Maret sih. Tapi untuk mama sendiri gimana? Tanggapan keluarga positif. Ada desakan gak untuk segera gitu? Enggak sih, gak ada desakan dari orang tua. Tapi aku yang paling kesel orang-orang sekitar aku gitu kan. Tiap kali gue kondangan, kapan merit? Buset dah, gue yang merit, gue yang ribet. Kayak gitu. Iya kan? Kita kalau udah married nih, kapan punya anak? Bisa. Jadi kayaknya gue dikejar-kejar dengan orang lain, bisa bukan orang tua aku. Tapi ada dream wedding sendiri gak sih sekarang? Dream wedding sendiri gak sih? Dream wedding belum sih. Punya impian seperti apa gitu mungkin? Belum kepikiran sama sih. Secara personality gak? Sudah termasuk kriteria pasangan idaman dirinya? Iya, sudah termasuk pasangan dia. Ideal aku, jujur dia kan seorang single. Artinya seorang single parent itu kan dia udah menjalani sesuatu yang gagal, kemudian dia bisa memperbaiki. Jadi aku merasa, wah dia bisa ngayomin aku ya, dia bisa lindungin aku, bisa jadi cici aku, bisa jadi seorang wanita yang oke. Berarti bisa dibilang keluarga gak ada masalah dengan status? Gak ada, sama sekali. Dia single parent beranak satu. Tapi untuk anak? Beranak dua, sorry. Untuk usia sendiri? Anaknya sendiri seperti apa? Anaknya positif juga sama aku, gak ada masalah. Usianya gimana Pak? Ada jenjang usia gak sih diantara kalian? Dia lebih tua sih. Dia tahun 83. Beda berapa tahun Pak? Sukanya di ayomin ya? Iya, saya suka di ayomin. Gimana? Saya suka diperhatikan di, apa ya, di sayang-sayang seperti itu di manja-manja. Target mungkin Bang Ray? Kapan deh? Target nih. Gak tahu nih, gue juga bingung. Ngurusin kerjaan juga belum beres-beres. Maksudnya masa pandemi kan kita juga merasa, apalagi saya bisnis baru saya kan di bidang stack ya. Itu kan membuat saya kesibukannya tambah lagi. Apalagi saya mau ngeluarin buku nih. Nah masa-masa kesibukan saya di buku, di snack, ini syuting. Jadi membuat saya jadi, waduh waktu gue tersita juga nih untuk kontak yang malu-malu. Sekarang itu susah gitu.
Sorry, tapi kan kalau misalnya ada doi bisa jadi dibantuin sama doi gimana? Enggak juga. Enggak bisa dibantu juga karena kan dia cuma kerjaan dia. Jadi masing-masing kerja. Kalau dari pihak sebelah sendiri mungkin ada desakan untuk segera nikah, ayo gimana? Untungnya,